Game Battlefield Mobile akan segera masuk ke dalam tahap close beta. Baik lagi bareng gue Randi di GG Info. Kali ini gue mau membawakan informasi tentang game Battlefield Mobile. Electronic Arts beberapa waktu lalu telah mengumumkan kalau mereka akan menghadirkan Battlefield ke platform mobile. Nah sekarang gue mau memberikan update terbaru dari game tersebut. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, gue mau ngingetin kalian untuk subscribe dulu channel YouTube Grid Games dan nyalain tombol notifikasinya supaya kalau ada update video terbaru kalian gak ketinggalan. Oke, Sobat Grid Games, jadi baru-baru ini CEO dari Electronic Arts itu mengumumkan kalau misalnya game Battlefield Mobile akan segera masuk ke dalam tahap close beta. Nah, tahap close beta ini berbeda dengan alpha test yang udah dilakukan sebelumnya. Di tahap close beta ini hanya beberapa orang segelintir yang bisa mencoba game Battlefield Mobile dan ini tuh akan jadi kayak apa ya, bahan penilaian si Electronic Arts terhadap game tersebut gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada masukan dari playernya atau ada hal-hal yang kurang itu bisa dievaluasi untuk pas nanti kalau misalnya udah rilis final game Battlefield Mobile bisa lebih sempurna. Tahap close betanya sendiri dikabarkan tuh akan dimulai pada akhir Februari 2022, tapi belum diketahui kapan tanggal pastinya. Yang pasti tuh kayak di akhir Februari ini. Cuma belum tahu nih kapan tanggal close beta akan dibuka. Game Battlefield Mobile sendiri dirumorkan itu bakal rilis versi finalnya ya pada tahun ini. Cuma sayangnya lagi-lagi belum ada tanggal rilis atau tanggal pastinya terkait hal tersebut. Sekian video tentang atau update informasi dari game Battlefield Mobile. Sebelum pamit, gue pengen ngingetin kalian untuk sekali lagi subscribe channel YouTube Grid Games dan nyalain tombol notifikasinya supaya kalau ada update video baru kalian gak ketinggalan. Jangan lupa juga buat follow semua media sosial Grid Games, terus kunjungi juga situs games.grid.id untuk update berita seputar game dan esports. Kalau gitu, gue Randi pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay gaming.